22 Maret adalah Hari Air Sedunia atau World Water Day. PBB menetapkan hal ini pada Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 92 dan diperingati sejak tahun 93. Peringatan Hari Air Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, pertanian, dan perdagangan. Simbol utama dari Hari Air Sedunia adalah bentuk tetesan air berwarna biru. Dan tema tahun 2016 ini adalah Water and Jobs atau Air dan Pekerjaan. PBB menyoroti bagaimana air bisa menghasilkan upah, kelayakan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih hijau dan pembangunan berkelanjutan.